Iya, serius. Sing gosip anu ki tenang enggak sih? Ini kok emak emak soal percintaanmu ya, soalnya Mira ya, ya aku ditanggungnya ya Mira ini ya Allah pertanyaanmu sih jelas loh soal ya, gosip anu aku sih kue dua percintaan Mira ini dua satu kan loh iya dua satu happy iya mbak happy ya apa-apa sih berarti kau nih karena kalau enak hubungan gak tau kok udah ngerti ya wis ya aku gak ngerti aku teko action oh lo guys kita sudah kedatangan tamu Denny Caknan. Kau encok si namu, kau sadu. Kau main sopo? Hitung-hitung nanganku lo gaya si kau, cocok. Kau kok sama nobe, woi? Enggak, saya untuk mamu. Yo, si masuk. Sedikitnya soket deh. Yo, ya. Aku lo sama bingung lah, kok kau encok? Kau nak, anak aneh kota luas ya? Siapa? Iki lo maksudnya. Iya, pinter nakok lah, aku gak iso. Yo wis ayo bar nyapo yo jono entar aku tukar-tukar konten bare. Jancoke dia tak ngomong to. Suwe ditulung malah mentung. Yo ora. Wis rasah isih tanya ade tak lakoni. Opo wis? Deni Caknan lahir di Ngawi besar di Ngawi to. Gan. Wis besar ning ndi? Ing Bali. Kalang ngene. Yo Ngawi ora. Nah iyo lho goblok ketok goblok ketok ya goblok ketok pel trending oh terkenal berburu lagu Kartonyono medok janji nyapa ora mbok ganti nanti ae lagumu ojo Kartonyono lah sedih aku rungokne Kartonyono tok nyapa ganti lah ini topik lah ini topik lah ganti apa? Yo Jakarta Nono, awak terminal Tirto Nadi. Terminal Sidoaya. Nah, terminal Sidoaya, pedot janji kan, rada terkenal apa desa kuno. Ya omongan kosong. Ya soalnya jadi hose lagi iki, kayak nakok ini wong gede bisa, jera gede lah. Maksudnya jenengmu lah nanti. Ini tak nani siapa tau saya kenal ini. Iya. Lah aku gak kenal masa bangun tuh kan iya kan repot tuh tau susah gak sih mas? Tau susah gak mas? Gak Rai mulai sempat langsung satu game dan cok Rai sempat langsung satu game jalan dari kamu ini gini Yui pertanyaan wis banyak lah orang gak aku tak apa kan orang tak apa Yus, ini jelasnya roh aku wis tau susah wis tau jadi tukang main kan harus umum bertanya mau dulu aku soalnya gak pate rekomendat nih aku iya dulu sumpah iya saiki tapi lah sama gak saiki ini gak tak bablas nih ngombe-ngombe kalau seneng ini gue ngombe apa? Kita seneng ngombe gak? Alkohol ngombe apa? Alkohol oke alkohol murni mati weh yang ngerti gue maksudnya minuman keras minuman keras, maksudnya anak muda mendem lah, mendem mulai kreasik ngombe aku? Ngombe ketika berkarya aku minum berarti ngombe gue? Berarti peminum? Ya gak peminum oga ya pas ngumpulin kancane ya ngombe berkarya buntu ya ngombe ngombe, gak apa? Ya apa mah? Pilih ngamer rapi gak sih ya ngombe ngombe, berarti oh ya ngombe? Ngombe bos ngombe yang ngombe, soalnya ya adewe ki wis piye Mas Yut canem rapi niki ya ya. Amin. Ngombe ini perlu soalnya ora ngombe modar soalnya. Maksudnya ngombe ya arep lucu ya. Ora. Ngombe mu apa? Cek, aku takok kowe ngombe lah. Ngombe. Terus iki munine wong sing wis rapi buane opo? Ora ya. Nek aku tau ngloro iki tok. Dari mana kamu tau? Wis cocok-cocok. Enggak. Lah, tak iki pertanyaanku ya. Kenapa kowe ngombe gak? Lah saiki wong berhubungan suami istri ngombe berarti kan? Ngombe. Napa? Ya sensasi baru, Bos. Oh, berarti kowe nek arep ngono kuwi ngombe. Ya tergantung dana, Bos. Ora ndek dhuwit maksud besak ning ngombe repot to. Nek nek ganti dhuwit wis lawaran ae ya lawaran. Lawaran kosong kan. Ya lucu. Ini gaya pacar gaya suami istri saat ini ya. Iya. Yo enggak sih aku mau Febri to. Emang ada ngerti rumah tangga ini suka sih to kalau sok muni ngono. Soalnya tak kok mah. Ayo kowe. Berarti kowe nek arep ngono ngombe sih. Ngombe.
kan posisi gue ndu duit to. Iya. Mau aku ati turu gak sithik ora ngombe sing ora. Ora ngono iki lho podcast cuk. Yo salah. Ora asasingan iki pribadine dhewe. Ora mesti iki. Yo kene gak perlu ngerti yo. Aku sih mek meluruskan to, aku iki. Soale sing dijajal nang adik urung rapi mbok jelas. Tapi rumahmu masih gak ngapain cangkemmu. Gue pengen rapi apa? Cobain cita-cita di live lagi. Cita-cita kapan gue pengen rapi maksudnya? Aku saya tuh nunggoni apa? Oh gak nunggoni. Ya aku selalu berdoa di setiap malam. Sekat dan lah nah umpamanya mau wedok nyedak gue mbak pilih maksudnya diantem ya diantem maksudnya seneng gue lah orang ya oh pikiran gue kan tutup ya lagi kamu yang bisa seneng gue senyedak iya emang ini seneng sampean seneng yang gue saya kira aku ngingeti seorang brand beriki ini maksudmu gue ngingeti aku paling yuk mesti senyedak ya oke iya kena duit oke berjana kenakan eh cokong sama gak gue ayah berjana kenakan kamu tuh mayumu cowok jajanan perlu apa? Kamu besok bikin nomor mana Tewi sih? Lala, ditaran tante. Apa nanti gue? Jajan, eh? Jajan, nyerah mata. Gue ini rawper panggil ake jadi kelau kambil loh. Isot jenah kenakalan toko ngerti. Ngerti gue mana nok? Eh, yo. Panangi. Cangkemnya kenal betul lagi nih karo dipen bisa jajan kan oh Dani tak nah mulai karir dari tahun nge-youtube mas Dani goblok ya mas goblok gitu gitu ya orang ngomong ngomong aku bisa nyanyi cok saya kita dia harus dipedoti hei aku buka rahasia aku loh keluarga soalnya dia terlalu pengolos loh mas kan. Oke. Mau kan tak kok nek ketika nek sing nyedhek aku kok ngiyin. Kan mau guna aja. Yo. Kuwi kriteriamu wanita sing kok piye? Sing mbok pengini. Kriteria sing mbok angen-angen. Ngono. Coba angen-angen lah kriteria. Pinter. Pinter. Karo iso memanage, iso ngomong aku. Ayo ngomong. Ayo. Apa nih dia ngomong? Ini yang dia ngomong masa lo? Ya apa sih? Ada diri keremuk nih. Laki-laki bagus tuh orang perlu tuh. Ini di dubek lo. Angel bos. Pinter, terus karo? Lima. Sing. Dicari kata sing iso ngomong. Iso ngomong berarti lebih dewasa dari Anda. Iya, sing iso ngomong iki mesti iso jiret aku. Kan SD ade wong lanang kan. Dewasa opo aku. Iki ono lanang mesti main, hobi dan sebagainya lah. Iki kudu enek sing iso jiret. Misal kok semua penghasilan ATM dan sebagainya dipegang. Wis masuk. Oh, sayang. Ya ora dene kan tetep nyisihkan loh. Gak mungkin Mas Dedi sampe rapi tetep mami jembruan. Jembruan bareng. Tolong, kita tolong. Eh, yo gak menate yo. Rasa bosen iki tetep enak. Nah, gitu ya. Dua ayam. Iya. Orang ini, aneh kok wedok selingkuh, jarang. Tapi nak orang yang selingkuh, kau nak nak kemer kopo. Kuli nama ni jemblem, pengen rasa ni cipuan. Dan jika rasa bosan ni tetap pengen. Mak Denny sama Rabi Brad, bujur Mayu, pinter, pinter manet, ingke, momongil. Tetap pengen rasa bosan ni, nyawa Rabi. Tapi kan bosan tak? Bosan tak toh? Bosan, jauh tetap jajan bos. Kau ini jajan nanti. Cok iya ayo ngayang orang lah tapi ayo lagi wis ngekei statement berarti dia ngelukui tuh jajan ngelukui jajan kemana
Aku ya sini wani lambe bos dirai. Wani rai itu silit. Iya wis. Ya tak takonine. Mas Deni berarti butuh wong wedok sing pinter ngomong, ya toh. Berarti anggapnya sampean bocah Mas berarti. Seneng mentil. Jadi di ngomong gaelo bos. Nah, oga ngomong lemong. Ngomong nek ngomong kan bocah. Lah ya ngomongi beda. Iki ngapit wae. Misal perjudi ya minum ya. Gak usah Mas, gak usah judi. Ngembing duitnya di tabungan we. Memberi yang baik. Sing iso ngomong tapi nganggo ati. Oga sekedar jancuk, jo mendem, jane oga. Jancuk jo mendem mlonte. Gak oleh kan. Tapi iso men-treat suami bende iki wah aku gak ngombe soalnya aku ngombe pecah iki masuk. Jadi saya pengen punya anak berapa sekarang sudah menikah? Loro. Menikah ya urung kok. Ya orang kan angen-angen. Loro. Ya nak rapi orang kan kersane Gusti Allah soalnya rapi orang matam ya. Jodoh mati rezeki kan rapi orang deh. Jodoh mati rezeki kan Gusti Allah yang atur. Tapi kan enek sing ngatur sapa bocahe. Tapi nek sing ngatur ogak iya ne iki ketoke gak. Jelas wong tetep dijodoh. Pasti iya. Ya kan hadise nek manusia diciptakan berpasang-pasang. Dan kowe mau ngomong dijodohkan karo rondo anake telu apa papat. Dan nek jodohku iki apa ora gelem ya berarti. Gak wane gue gede. Aku mau ngomong. Gak nesu ya. Yo ngicipit tok. Ayo tau pasti kuning lo. Anes di. Ora ya. Jangan ayo mbok. Makan iso joinan yo bos. Iso joinan. Yo joinan. Ayo mbok. Kopi bareng lo ngambil bareng lo. Masak ya. Gak hujan tok. Tapi yo tenang. Iki men. Tapi desakan lo. Ya aku. Ya mau desak lo. Ya aku kita takono. Seumpama manusia diciptakan berpasang-pasangan itu bos. Seumpama sampai dijodoh nih karo sing rondo anak papat kuwi kepi ya tanggapan. Oke tanggapan lagi dijodoh nih siapa Gusti Allah. Ya emang wah aku tertarik kan bocah kuwi tapi bocah kuwi rondo keluargamu gak nampa tapi kuwi seneng pian kuwi jadi aku seneng ya seneng lah keluargamu gak nampa kuwi nak rondo gak seneng berarti dudu jodoh nek keluargamu gak nampa tapi kan sing seneng kuwi jenenge aku seneng iki. Iya. Kae rondo. Iya, rondo. Aku seneng karo rondo. Iya, rondo. Aku niat iki pengen rapi rondo iki. Tapi keluargane wis setuju. Setuju. Ya berarti tuh jodohne kan itu kan mengurungkan diri. Salah we, Mas. Salah we, salah we. Wis temen nang cowok. Lah lek kowe atine rapi mbek rondo, keluargamu gak setuju, tapi kowe pandai rapi dan kuwi langgo berarti kowe jodoh. Akhirnya mesti keluar dari sampe terima pilihannya anaknya, kebahagiaannya anaknya. Tapi aku ini, aku tulis dan sendiri karpe hatimu pipi lah, nek aku, piyaku cita aku ya orang nomor satu adalah orang tua jadi nek aku duwe bojo misal ayu ini kaya wet terbesi wet talok ya karuan selama pak buku kok muni orang aku yuk tapi kan pribadiku kayak aku sorry ya aku terima minum lah iya aku ngombe ini iya ngombe ngombe apa alkohol iya aku mau minum minuman keras nah, keras ngombe lah aku minum tapi aku masuk ke endorsement kayak minuman keras iya ya aku gelem mas ini gelem soalnya aku mau minum aku minum tapi ini mbokku muni oga aku oga selama sing halal cik satu pangan di sini iya tapi aku ngombe loh wih di garis bawah ini aku ngombe loh tapi kamu peminum tapi tidak mengajarkan untuk minum minum nah aku ngombe tapi aku mau ki gue gak usah ngombe we, ayo ngombe no yowi pribadiku ya paling wong muni ah munafik gue gadal tapi semua kan punya pribadi kayak gue lah gue gak setuju nih akhirnya gue rapi yowi karo sing kae ora karo aku Oh,
gak setuju karo kowe. Eh, iya toh, ini sebenarnya yang dijelasin kali. Masa Pak Buwe kesen. Ya seneng Mas, yo saiki ngene Mas. Yo sapa tau wong tuwa sing gak gelem yo toh. Maksudnya wis pinter, pinter nyambut gawe. Yo pinter nang ngetang wis piye. Gak ayo eh. Bila tak cok bijone dipe. Yo kan gak pelo pinter. Aku ngomongmu apa ngomongmu apa kok? Pinter apa? Pinter dalam keluarga siji Mas Teo. Sing Mas sampe ngomong-ngomong kuwi ya. Ngomong aku sing aku seneng mendem, seneng dolan wis diatur dek iki. Atek pun sitok ora nek kok aku dene kena kalon kepene. Dene kena kalon tak go minuman keras lho, anu lho. Minuman keras. Berarti ora iso ngomong e. Ya kan dene jelek lho Mas. Kayak pingke atau kan jaluk benenek aku. Akhirnya enggak ngerti ndring. Neng-nengan. Iya. Iya nih. Mas ini mulai kali itu kalau ini tuh kayak kapan aku pengen tahu. 2018. Ramolas aku mencoba untuk menjadi seorang pencipta lagu. Berarti sampean orang nyanyi? Ini ibta nih toh. Ya tak nih harus nyanyi. Berarti lagu. Cuma aku gak pengen jadi artis. Lagu apa? Bisa lagu apa? Oke, kurang. Artis sih apa sih Mas? Artis sih bu. Artis itu orang yang artis sih sangat tuh arek iblis. Tapi orang petitilan terus mendidih. Artis apa ya? Iya kan heran. Aku sampai mikir. Aku yang nggak sabar nih. Artis itu sosok figuran. Orang yang selalu dikagum-kagum. Dari fan-fannya gue. Aku seneng gue Mas. Jadi nek fan mu siji ya nek njawab adikmu seneng kok ya wis dadi artis berarti. Lho, artis. Apa sih iki jancuk? Mentem. Ira ta. Pertama aku ya apa? Mas. Pertama kali. Lagu pertama sing mbok ciptakan dan sampe Pecundang judule. Pecundang. Nek gitu kan ya. Wis dihapus. Tak sanani gak kira cok. Lagune pop. Pop. Jadi aku ini eh terjun di dunia musik berarti gak nih pop, gak nih kop, gak nih kop lagi gila loh, bewa padahal ini seru gak ada pertanyaan apa? Lo kan gak ngerti rock, dangdut, koplo rock aku rock rock ya? Rokokan gue saya berarti nih kop, pop, terus pindah nih dangdut pop tidak ada rezeki apa pindah nih dangdut pieng lo ngarepe ati apa emang suaramu ning dendu? Kaya ngono. Ketahu. Gak ngerti ya, penting gak lah. Terus alhamdulillah ya ketika pulung ya. Ngerti bukan pulung ya. Tapi ngomongnya mau pulung hijau. Pulung hijau? Iya, banyak. Aku kuning ini deh. Lain dari Ronaldo. Eh, Banyuwangi pulung apa? Pulung ya tergantung mana nih bos. Gak mana nih gedodang ya hijau. Pulung ya. Pulung. Pulung. Pulung itu kayak santet kok. Apa jenis kayak kodam apa arep apa sih Mas? Pulung apa ya? Bintang jatuh. Bintang jatuh. Kalau bintang jatuh tiba-tiba rezeki lo. Anugrah. Keren, umpamane warnane ijo berarti main godhong-godhongan. Keren, mangan pulungnya abang berarti main buah naga. Keren, kuning rodok emas. Apa? Campuran. Soalnya Betawi mesti panas. Eh, enggak usah ngapain kok ya iki. Ya, serius. Sing gosip, anu kita tenang gak sih? Oh, ini kok emang soal percintaanmu, soalnya ngirang ini ya, aku ditanggungin ya. Ngirang ini? Ya Allah, pertanyaanmu sih jelas loh, soal gosip anu. Sing aku, sing kue duet. Percintaan ini. Duet satu kan lho? Iya, duet satu. Happy? Iya, mbak happy. Ya, apa-apa sih berarti kok nih? Kayak, enak hubungan. Enak hubungan sih? Gak tau. Gue udah ngerti ya, wis. Makanya aku gak ngerti, aku tekok cowok. Ya, sama mas. Udah ini gak? Cuma ayo kempol dan ini ngarep lo kok tau ujungmu tapi lo kok ini medot-medot ini happy lo happy ya happy sama happy apa? Happy asmara aku hubungan tenang pula iya tenang pacaran berarti? Ya pacaran sama lagi gambar apinya apa? Ayo, ayo. Berarti menjajal tak? Tidak bisa. Tidak. Seperti kau melampir
lagi. Ngerasa terodai bos. Pacaran udah dirapi aku ini loh. Gerak nek dirapi solusi utama tangin aku. Gila bos. Sekarang ya hubungannya sama Dik Happy Asmara. Ya apa ya? Siapa sih menurut Dik? Berarti real nih pacaran tenan? Pacaran? Nyicipi? Tidak semua orang itu sememikiran dengan anda bos. Tapi pikiranmu kan tuh terus. Kalau apa bos nih gak kira tak tito mas. Lewang iyo kan gak sepemikiran. Pemikiran dia kan kontennya selalu hak asasi manusia bos. Lah yo enggak popo gitu. Pemikiranmu selalu makanya kita harus belajar memahami pemikiran orang lain juga. Orang maksudnya kan dari kabeh uteke wong sak donya mbek padane karo enggak iso to Mas. Wong pedok Mas, kentu wis kira. Kan enggak mungkin. Iya takone ya. Iya. Berarti ketika ngobrol harus tompel ya. Berarti kiril pacaran ya berarti. Kalau tompel sampai Belanda ngomong ngerti anak belokotin esok tompel. Belokot bareng. Mosok to lek ceplok langsung tak talen iki ngulanku. Ngono gak mungke. Mosok wong arep rambut cone kliaran momo kabeh iki ndek bojo. Kok ngerti ke mantane-mantane. Oh, tapi setelah iki kowe ngerti perasaanmu piye? Ya biasa aja, saya kira mbak aku ya yang. Iya, biasa. Apa ro kowe? Lah nek iki cewek anan. Eh, dia tau. sebelum apa sih sesudah? Ya, sebelum. Ya, biar tau.
Masa dicapai? Yang sudah tercapai. Oh, yang sudah tercapai. Oke, materi ya. Iya, Mas. Oke, wes oke. Alhamdulillah wes. YouTube. Ya benar YouTube trending tok oh ndak tek kok. Iso. Jadi oke Mas Yuni. Cukup. Cukup apa urus gak cukup? Dungane wong akeh iso kare. Cukup. Aku pengennya ngene iki. Aku stabil. Aku gak pengen coy subi coy iki. Pengen kok ngene. Sampai tua ya tetap berkarya ini. Karena kita berasal dari Ngawi. Orang yang tidak punya. Bisa berawal dari Wong Gubi tuh. Lah. Eh toh. Ya, awalnya kan Wong Gubi tuh. Kak, biasa aja, kode aja ya Wong. Jadi mungkin we, pemikiranmu akan aku kudu udah suki. Tapi nah aku konul. Konul. Setelah mendapat di titik ini, ya wis, bersyukur. Iki, soalnya ini sama nol toko kene ini wakil banget. Al, nggak apa yang udah sebutinnya, bertahan. Bertahan tak terus ditinggal. Cangkemmu. Bertahan tak orang terapi rugi riri. Atung dawel. Apa nih? Maksudnya kritik, pengalaman nih lo bos. Sudah kita berbincang sama Denny Caknan. Terima kasih Mas Denny. Trending nih. Sekian dan terima kasih sudah kedatangan Denny Caknan di Adi, wes tulari dia, pocok promosi, payu ngor. Ya, anak bed telur. Oh, anak. Iya. Lihat, jangan lupa bed kedua kalian harus habiskan seperti bed pertama. Mantap. Oke, see you.